Nah, ini untuk selanjutnya kita akan buat di sini SC keliling ya. Tandai dari tadi yang mulai motif ya. Ini kita buat SC keliling. Teman-teman dikerjakan untuk SC-nya ini 2 kali ya. Maksudnya 2 putaran. Jadi tanpa slip stitch ya, tapi memutar. Ini dikerjakannya 2 putaran. Dikerjakan sampai ketemu di penanda ini ya. Sudah 2 putaran. Nah, ini sudah di akhir, sudah 2 putaran. Kita akan buat spike lagi di sini ya, untuk pengulangan motif spike-nya. Teman-teman disesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman. Kalau saya di sini 5 kali pengulangan. Lebih baik sih lebih ya. Mau 7 atau 6. Jadi nanti buat menjahit itu ada ya. Untuk menjahit tali nantinya. Silahkan teman-teman dikerjakan saja sampai ketemu di penanda. Nah, ini sudah ketemu di penanda, ternyata berdempetan SC ya. Karena tadi jumlahnya genap. Nah, kita siasati supaya ganjil sini di lubang yang paling bawah dari SC yang atas. Kita isi aja ini dengan SC panjang ya, jadi ganjil, jadi bisa mengikuti. Perhatikan posisi untuk bagian depan. Setelah itu, lipat dan tandai tengah-tengah. Nah, selanjutnya kita akan buat tali untuk kering yang kayu bulat itu ya. Buat CH sebanyak 7, lalu diisi dengan SC 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian dibalik, buat lagi SC 6 ya. Ini silahkan dikerjakan saja teman-teman. Nah, ini lumayan sudah panjang ya. Kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Jadi, ini panjangnya 21. Tapi, kita coba masukkan dulu. Kalau dirasa sudah, kalau kurang, teman-teman tinggal ditambahin lagi ya. Jadi nanti dimasukkan seperti ini posisinya ya. Nah, seperti ini. Nah, ini jadi nanti seperti ini. Oke, kita satukan dengan di SC. Silahkan dikerjakan ya teman-teman untuk sisa benangnya.
Boleh ikut dirajut. Sisakan benang agak panjang untuk menjahit, lalu diputus benang. Nah, nanti posisinya seperti ini. Jadi ini di depan ya. Nah, setelah tadi disatukan, kita akan jahit ini di sebelah sini dijahit. Silahkan teman-teman dikerjakan saja. Ini dijahit. Jadi untuk penahan agar ring yang kayunya itu enggak ke bawah ya. Nah, jadi gini, pas karena ditahan dengan dijahit ini yang bagian ini. Silahkan dikerjakan saja ya. Lalu kita jahitkan ke bagian tas yang posisi tadi sudah ditandai untuk di bagian depan ya. Nah, jadi teman-teman dijahitkan di sini. Jadi agak turun ya ke bawah. Nah, pas di sini. Silakan ini dijahit. Yang dijahit hanya bagian bawahnya saja ya. Di round mundur di round kedua ya. Round kedua dari atas. Selanjutnya, teman-teman, ini kita akan buat pengait di sini untuk pengait. Setelah dilipat ya ini. Nah, kita buat di sini. Buat di sini slip stitch terlebih dahulu, lalu masih di tempat yang sama buat SC 1 di loop berikutnya 2 3 4. Nah, ini sudah 4, kemudian tambah lagi 5. Lalu 1 CH kemudian dibalik, buat lagi SC sebanyak 5 ya. Ini teman-teman silahkan dikerjakan saja bolak-balik ya. Dan untuk panjangnya 8 row. Kalau teman-teman mau ditambah, silahkan disesuaikan dengan kebutuhan ya. Silahkan dikerjakan saja. Selanjutnya masukkan ring D-nya, kemudian jahit ke dalam. Teman-teman jahit ini ke bagian dalam ya. Silahkan teman-teman dijahit saja ya. Untuk bagian yang satunya juga silakan dikerjakan sama seperti yang bagian yang ring D tadi. Nah, selanjutnya kita akan membuat tali panjangnya. Sisakan benang agak panjang untuk nanti menjahit ya. Buat CH sebanyak 6, kemudian diisi dengan SC sebanyak 5. 1 2 3 4 5. Nah, ini sudah 5, kemudian 1 CH lalu dibalik, buat lagi SC. Kemudian kita akan buat motif spike ya. SC panjang di bawahnya. Lalu SC, SC panjang lagi. Kemudian terakhir SC.
1 CH lalu dibalik buat SC, lalu SC lagi, kemudian SC panjang, SC, SC. Jadi untuk bagian tali tinggal mengikuti saja ya. 1 CH lalu dibalik buat SC. Jadi tinggal mengikuti untuk selanjutnya seperti itu ya. Silahkan teman-teman dikerjakan saja. Agak panjang ya. Untuk panjang talinya silahkan dipakai meteran ya teman-teman. Di sini saya sampai 45 cm saja. Nah, untuk selanjutnya teman-teman tinggal dijahit aja talinya, posisinya di bagian belakang dan depan di sini ya. Ini dijahit jadi seperti ini. Nah, ini setelah dijahit hasilnya seperti ini. Ini bisa dimasukkan seperti ini ya talinya. Lalu kita akan membuat untuk hiasan tulipnya ya. Ini pilihan saja sih kalau mau untuk pemanis ya. Sebaiknya sih dikerjakan untuk pemanis tasnya ya. Ini saya pakai benang policherry. Untuk hakpennya saya nomor 3. Pertama buat magic ring lalu diisi dengan 6 SC ya teman-teman. Kemudian tarik bagian tengahnya ya. Saya kerjakannya melingkar ya tanpa slip stitch. Jadi untuk row berikutnya di increase jumlahnya, nanti ada 12 ya. Silahkan dikerjakan. Untuk row ketiga diisi dengan 1 SC lalu di loop berikutnya baru di increase. Silahkan dikerjakan. Untuk row keempat hanya diisi satu-satu aja ya, 1 SC saja, dan itu juga berlaku untuk row selanjutnya hanya diisi 1 SC tiap loopnya. Silahkan teman-teman dikerjakan. Di sini saya mengerjakan sampai 12 row. Silahkan teman-teman dikerjakan saja ya. Nah, ini setelah 12 row isi dengan dark brown secukupnya saja. Kemudian setelah itu dijahit. Silakan dikerjakan saja dijahit ya. Seperti ini. Hati-hati ketika menjahit, dakronnya jangan sampai kelihatan ya, kejahit itu keluar. Kemudian rapihkan sisa benang dari menjahitnya ya. Silahkan dikerjakan saja. Selanjutnya kita akan membuat daun. Buat CH sebanyak 15.
Kemudian tambah lagi sebanyak 15 ya, teman-teman. Lalu di sini buat SC 1 2 3 SC, kemudian HDC, HDC lagi, kemudian loop berikutnya diisi dengan DC 1 2 DC 3 DC, kemudian masih dengan DC, berikutnya masih dengan DC, masih dengan DC. Masih dengan DC. Lalu selanjutnya HDC. Lalu HDC lagi. Kemudian SC. Kemudian SC. Nah, pindah ke bagian sebelahnya ya. Diisi dengan SC, SC lagi, kemudian HDC, kemudian HDC, lalu DC ya. Jadi tinggal mengikuti saja seperti di sebelahnya ya. Silahkan dikerjakan saja, teman-teman. Selanjutnya 1 CH, lalu di slip stitch sampai di ujung ya, di slip stitch di bagian tengahnya. Ini dikerjakan saja. Selanjutnya kita akan buat untuk talinya, buat CH sebanyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. Nah, ini kalau masih pendek bisa ditambahin lagi ya. Tuh 2 3 4. Nah, ini balik ke sini. Kemudian dikait, buat lagi untuk daun. Tuh 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Caranya seperti yang tadi ya. Silahkan dikerjakan untuk bagian daun. Ini sudah ada 2 daun. Kemudian kita kait di sini.
Ini satukan ya. Kemudian buat CH 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu putus benang. Kemudian jahit ke bagian tulip yang tadi sudah diisi dakron ya. Nah, ini jahit silahkan dikerjakan saja ya. Nah, ini tulipnya sudah jadi baru satu ya. Ya, teman-teman bisa buat 3 atau 4, bisa dimasukkan seperti ini ya. Jadi, tas mukena ini terinspirasi dari tas ini ya. Nah, ini hasilnya jadi seperti ini. Ini ukuran yang kecil. Dan yang ini ukuran yang besarnya ya. Perbedaannya seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum.